Ada tiga kelompok yang sangat benci kepada Abu Bri. Yang pertama, sebagian keturunan Ulai Balang. Yang kedua, kalangan ataupun kaum agama dari kalangan tradisional. Kemudian yang ketiga, PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusa Institute. Jadi di sesi kali ini kita akan membuat tayangan yang singkat saja, mungkin sekitaran 5 atau sampai 10 menit lah kira-kira. Itu maksimal 10 menit ya. Jadi selama ini kita telah menayangkan beberapa video tentang pemikiran Islam, tentang buku dan lain-lain. Dan sudah lama sekali kita tidak membahas tentang Pusa yang kemudian kita mengadopsi nama tersebut di channel ini, yaitu Pusa Institute. Jadi berbicara tentang Pusa, tentu kita tidak bisa lepas dari salah seorang sosok ataupun seorang sosok yang bernama Tengku Muhammad Daud Bre. Jadi tidak mungkin kita membicarakan Pusa tanpa menyebut Abu Daud Bre. Jadi di sesi kali ini saya ingin membicarakan sesingkat mungkin, ini mungkin penjelasan singkat saja tentang Abu Daud Bre. Nanti di video selanjutnya kita akan buat penjelasan yang mungkin sedikit lengkap walaupun tidak 100%. Jadi sudah menjadi pengetahuan umum di Aceh bahwa sosok Abu Bre ini mungkin dianggap kontroversial, artinya beliau ramai yang mendukung beliau ataupun yang kagum kepada beliau, dan ada juga yang menanam kebencian kepada sosok Abu Bre. Jadi ada kesalahpahaman dari sebagian mereka tentang sosok Abu Bre yang mungkin dilatari oleh berbagai faktor, mungkin antaranya ada faktor politik, atau kemudian ada faktor dalam konteks keagamaan. Jadi khususnya di Aceh, kadang kita sering membaca ada status Facebook ataupun tulisan-tulisan di blog yang membicarakan Tengku Daud Bre secara negatif. Jadi ada yang menyebut bahwa Abu Bre ini bukan ulama. Beliau hanya seorang ustaz biasa, ustaz guru madrasah. Jadi penyebutan frasa guru madrasah ini sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan analisis tag ini memang maksudnya untuk merendahkan, walaupun sebenarnya guru madrasah ini tidak rendah sebenarnya. Tapi ada beberapa orang yang menggunakan istilah ini. Jadi Abu Bre bukan ulama, dia hanya seorang guru madrasah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi tentang ini nanti akan kita bahas secara lebih utuh di video yang lain. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Abu Bre ini adalah seorang yang haus jabatan,
dan juga beliau bertanggung jawab terhadap dalam tanda petik pembantaian orang Aceh ataupun pembantaian istilahnya bangsawan Aceh, khususnya ini terkait dengan perang Jumbo. Jadi karena ini video singkat, ini saya buat singkat karena sebentar lagi saya mau ke, ini baru pulang dari tempat saya bekerja, sebentar lagi ada acara di warung kopi, maksudnya acara duduk-duduk di warung kopi. Karena ini video singkat, saya ingin jelaskan begini saja tentang Abu Dobre. Jadi kalau kita bulatkan ataupun kita sederhanakan, itu ada dua kelompok orang yang sangat benci kepada Abu Dobre. Yang pertama, ini adalah sebagian daripada keturunan bangsawan Aceh ataupun keturunan Ule Balang. Bukan semua, sebagian oknum. Jadi kita sebut saja oknum. Jadi yang paling benci kepada Abu Dobre itu yang pertama adalah sebagian oknum bangsawan Aceh ataupun Ule Balang, Rasul Balang, Balang, pokoknya Ule Balang lah. Jadi kita bahas dulu yang tentang sebagian oknum Ule Balang ini. Kenapa mereka benci kepada Abu Dobre? Jadi mereka mungkin mewarisi cerita-cerita dari orang tua mereka, dari kakek, ayah, kakek, nenek mereka, bahwa misalnya tragedi Jumbo itu ataupun kemudian yang dilanjutkan dengan revolusi sosial itu yang paling bertanggung jawab itu Abu Dobre. Walaupun ada juga yang menyebut ada sosok lain dari pusat yang juga punya tanggung jawab besar terhadap pembantaian dan pembunuhan terhadap para Ule Balang. Tapi ini nanti kita bahas di sesi yang lain. Jadi supaya fokus, kita bahas dulu tentang kenapa Ule Balang sebagian. Ini ketika saya sebut Ule Balang ini sebagian, bukan kulluhum ya, sebagian. Cuma nanti kadang-kadang saya lupa mengucapkan kata sebagian. Jadi kebencian sebagian Ule Balang ini kepada Abu Dobre ini dilatari oleh faktor politik. Jadi seperti kita katakan tadi bahwa kebencian sebagian Ule Balang ini kepada keturunan, khususnya keturunan Ule Balang. Ule Balang sudah tidak ada lagi. Jadi sebagian keturunan Ule Balang itu yang bergelar dengan Teku dan sejenisnya. Ini diwarisi dari orang tua mereka bahwa Abu Dobre ini dianggap bertanggung jawab terhadap pembantaian dan pembunuhan, penyerangan terhadap para Ule Balang di masa lalu. Itu di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Jadi dianggap Tunku Dobre yang memerintahkan penyerangan ke Jumbo misalnya, ataupun kemudian ada juga aksi-aksi kekerasan pada saat revolusi sosial. Ini ada yang menganggap bahwa ini diperintahkan oleh Abu Dobre, sehingga dianggap Abu Dobre ini pembunuh berdarah dingin, kira-kira begitu. Jadi informasi seperti ini sebenarnya menyesatkan, dan ini bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Misalnya penyerangan ke Jumbo itu sebenarnya yang melakukan itu tentara resmi Indonesia. Jadi kesimpulannya mereka menganggap bahwa kakek nenek mereka ini dibantai dan dibunuh, diusir oleh Abu Dobre dan anggota-anggotanya ataupun oleh pasukan-pasukannya. Jadi berangkat dari dendam inilah kemudian mereka terus memelihara kebencian ini sampai hari ini. Ini artinya terkait dengan faktor politik. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa Abu Dobre ini dia tidak pernah belajar agama.
kenapa tiba-tiba dia menjadi ulama? Nah, maka mereka berkesimpulan Abu Breh ini bukan ulama nih. Dia cuma seorang tokoh politik yang punya pengaruh. Jadi bukan ulama. Jadi anggapan seperti ini juga aneh sebenarnya, karena secara fakta beliau pada tahun 39 itu ketika didirikan Pusa, beliau dipilih, ditunjuk beramai-ramai sebagai ketua Persatuan Ulama Aceh. Jadi secara akal sehat, bagaimana mungkin ketua Persatuan Ulama Aceh itu bukan ulama? Ini saya kira aneh. Misalnya ada seseorang yang diangkat menjadi Panglima TNI, tapi dia bukan TNI, Satpam misalnya. Ini kan cara berpikir yang aneh saya kira. Jadi tuduhan itu tuduhan yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta sejarah. Dan siapa yang sering menyampaikan hal ini? Yang sering menyampaikan hal ini adalah sebagian ya, sebagian dari oknum-oknum ulama tradisional yang mereka mungkin merasa terganggu ataupun tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Abu Breh, yang mana oleh mereka diyakini bahwa Abu Breh ini Wahabi. Jadi kira-kira demikian. Jadi kesimpulannya, ini singkat saja ya, karena saya mau ke kedai kopi. Jadi ada dua kelompok yang paling marah, sangat marah kepada Abu Breh. Yang pertama, sebagian kelompok keturunan daripada Ulil Balang. Ini dilatari oleh faktor politik di awal-awal kemerdekaan, di mana pada masa itu ada sebagian Ulil Balang yang memang dia pro kepada Belanda. Tapi ini bisa didiskusikan, bisa diperdebatkan lagi. Kira-kira seperti itulah. Kemudian yang kedua, kelompok kaum agama ataupun tokoh agama dari kalangan tradisional. Jadi tradisional di sini jangan salah dipahami. Tradisional yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengklaim diri sebagai aswaja. Jadi sekali lagi saya ulang, hanya ada dua. Sebenarnya ada satu lagi, tapi agak nanti panjang lagi videonya ini. Ada satu lagi yang benci kepada Abu Breh, itu adalah dari kelompok Partai Komunis. Ini seperti kita tahu, ada di video saya sebelumnya bahwa di Aceh dulu juga pernah berkembang Partai Komunis Indonesia. Jadi seperti di daerah lain, di Aceh juga ada Partai Komunis, ada anggota DPR-nya dari Partai Komunis. Nanti bisa lihat di video yang sudah diupload sudah beberapa bulan yang lalu. Jadi sekali lagi, ini sudah berapa kali saya ulang-ulang, ini khusus kepada mereka ini yang berpikir tidak tertib, sering salah mengambil kesimpulan. Saya ulang sekali lagi, tadi saya katakan dua, sekarang saya tambah tiga. Ada tiga kelompok yang sangat benci kepada Abu Breh. Yang pertama, sebagian keturunan Ulil Balang, ini dilatari oleh faktor politik. Kemudian yang kedua, kalangan ataupun kaum agama dari kalangan tradisional. Ini karena faktor agama, ada perbedaan pemahaman dalam pemikiran keagamaan antara mereka dengan Abu Breh. Kemudian yang ketiga, PKI. Cuma sekarang kan tidak ada lagi PKI. Mungkin keturunannya ada. Jadi mungkin ada beberapa dari mereka juga yang benci kepada Abu Breh. Saya kira demikian dulu.
Nanti saya sambung kembali di video yang lain. Ini saya mau ke kedai kopi. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.